Pemerintah Kota Bogor menyiapkan kado khusus untuk pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby berupa administrasi kependudukan, yaitu kartu keluarga dan KTP elektronik. Ya, selama ini Kahiyang Ayu dan Bobby memang tinggal di Bogor untuk mengenyam pendidikan S2 di IPB. Persiapan kado khusus ini diungkapkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang tinggal di Kota Bogor. Bima mengaku siap untuk mengurus surat administrasi kependudukan Kahiyang dan Bobby. Seperti diketahui, setelah menikah nantinya Bobby dan Kahiyang akan tinggal di Bogor karena masih harus menyelesaikan kuliah. Sehingga pasangan ini harus mengurus surat kependudukan, terutama kartu keluarga dan KTP. Siap, kami nanti saya datang juga kan ke Solo, nanti di pelaminan saya akan meminta kesediaan untuk menjadi warga Bogor. Ya, jadi kita siapkan juga kartu keluarga nanti diurus ya untuk menjadi warga.